Halo sobat One Pride MMA. Petarung-petarung buas di kelas welterweight begitu tampil apik dalam setiap laga yang mereka jalani. Salah satunya adalah fighter asal Rumble Kick MMA Kota Mombagu, Windri Patilima. Bahkan dalam rekornya, ia pernah mengalahkan lawannya hanya dalam hitungan 20 detik. Inilah dia, 3 elbow terbaik, Windri Patilima. Kepalanya, Bu. Satu di keras tadi ke arah muka dari tekuran dia, Bu. Dia tidak ada cut tadi, Bu. Ya, kita lihat. Terlepas. Tidak ketutup tangan dia. Iya. Seperti yang tadi Bung Wisam katakan bahwa apabila kepalanya terlepas dan membahayakan tekuran dia. Berbahaya sekali karena ruang geraknya lebih efisien untuk menghajar dari kanan. Ruang geraknya lebih terbuka. Windri menjaga tangan kiri ya, dari. Iya, supaya tidak lawan itu escape dan diberhentikan, Bu. Sepertinya itu step ya. Iya. Seperti dia itu saja. Terus lagi kita lihat. Oh, ground and pound. Coba dilakukan oleh Windri. Elbow keras sekali. Lempar terus. Oh, keras sekali pukulan ground and pound dari Windri. Di sini Andi bingung ya. Dia harus keluar gimana caranya. Dia tidak tahu gimana cara keluar. Dan dia menahan dan nampaknya sudah berdarah. Kita lihat ground and pound keras sekali. Nampak tap out. Dan that's it. Dan Windri Patilima memenangkan pertandingan dengan ground and pound di ronde pertama. Speed versus Speed Boy. Kedua debutan lagi. Dan Windri ini ya dari TMT. Langsung saja dimulai. Tidak pakai. Wah, jatuhkan. Sungguh sekarang sangat cepat. Dan terus dihujan yang kumpulan. Luar sangat agresif sekali. Windri. Dan terus dihujan. Bombardir dari Windri kepada Irvian. Tidak pakai basa-basi dan langsung selesai. Dihentikan oleh wasit Antoni dan Windri Patilima. Bagaimana tanggapan kalian mengenai 3 elbow terbaik Windri Patilima? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar.